Dari mana, Mas? Kediri. Passwordnya apa? Maarten Paes mengucapkan kalimat yang terduga saat pertama kali bergabung timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu langsung mengucapkan kosakata khas Kediri, P, setelah bergabung skuad Garuda untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu apa arti dari kata P yang diucapkan Maarten Paes tersebut? Berikut bakal diulas oleh Tribun News. Seperti diketahui, Maarten Paes akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Proses naturalisasinya Paes akhirnya disetujui pada sidang FIFA yang hasilnya diumumkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 lalu. Dengan begitu Maarten Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Kini setelah gabung timnas Indonesia, Maarten Paes langsung mengucapkan kalimat yang tak terduga. Hal itu diungkapkannya ke dalam unggahan Instagram resmi timnas Indonesia pada Selasa, tanggal 3 September tahun 2024, dini hari WIB. Dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia, Maarten Paes mengaku berasal dari Kediri, Jawa Timur. Maarten Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir dari kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Untuk itu, saat ditanya pun dia dengan percaya diri mengaku dari Kediri. Kediri, ujar Maarten Paes sebagaimana dari Instagram Timnas Indonesia, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Bahkan saat ditanya soal kata-kata ciri khas orang Kediri, Maarten Paes dengan percaya diri dan lantang menyebutkan kata tersebut. Tentu saja ini menjadi kata-kata tak terduga yang diucapkan kiper anyar Timnas Indonesia tersebut. Peh, kata Paes saat ditanya passwordnya. Lalu apa arti dari kalimat yang diucap Maarten Paes tersebut? Seperti diketahui, Kediri sendiri punya ciri khas dalam hal bahasa. Ada beberapa kosakata yang sulit dijumpai di daerah Jawa Timur lainnya. Salah satunya adalah peh. Lalu, ada juga kata diu dan mak bedunduk. Dalam bahasa Jawa, kata peh sendiri memiliki beragam makna. Kata-kata tersebut bisa menunjukkan seseorang sedang takjub, marah, kecewa, dan pusing, bingung. Namun jika melihat kondisi Maarten Paes saat ini, tentu Paes sangat takjub dan bahagia setelah akhirnya dirinya bisa bergabung timnas Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.